boleh ngutang nggak? Aduh, ayah kan kagak kenal situ, Pak. Ayah kagak berani ngutangin orang kalau kagak kenal. Nanti bayarnya bagaimana? Lagian, ayah kan juga cuma warung kecil. Orang mall aja kagak boleh ngutang, kudu langsung bayar. Pok, kalau empok nggak mau diutangin, ya udah. Ayah kasih remote sama alat pengendalinya buat barter. Nih, Pok, hitung-hitung buat barter. Ya udah deh, kagak nape-nape. Mendingan ayah ikhlasin aja kupi ame makanannya. Kalau perlu, ayah bawain lagi ya bakal-bakal. Nih, ayah bungkusin. Hitung-hitung ibadah. Masya Allah. Mpok baik banget. Kalau begitu, remote ame alat pengendalinya buat mpok, nggak apa-apa. Ayah ikhlas, Pok. Makasih ya. Kebeneran, Pak. Anak ayah juga kepengen remote kayak beginian. Kalau begitu, ayah pamit dulu deh, Pok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliin lo mobil-mobilan yang ada remote-nya. Untuk sementara, mau kasih remote-nya dulu ya. Nih. Ame ada satu lagi nih, Tong. Tahu nih apaan tambahannya. Lah, Mak. Ini kan remote TV, Mak. Terus ini apaan? Mainan ya? Tung. Ini jangan-jangan alat pengendalinya. Alat pengendali? Iya. Yeah. Kagak napa sih, Tong. Namanya juga remote-remote juga, cuma belum ada mobil-mobilannya aja. Iya, Mak, kagak apa-apa kok. Untung aja Entong sama Didi udah bikin-bikin nih. Bikin mobil kayu, pesawat kayu, tank gitu. Itu buat Entong main sama Didi, ya kan, Didi? Ya, ada perahu tuh. Iya, ada pesawat tuh. Iya. Agak nape ya, sementara dari kayu ya, Tong, ya? Coba ya, Mak. Bang, tempel di lemari. Ngapain lo tempel di lemari? Coba aja, Mak. Terus? Gak usah beli TV lagi dong, Mak. Iya, bisa nonton KDI, Mak bisa dangdut. Iya, Mak. Tong, berarti alat pengendalinya bisa ngendalin mobil-mobilan tadi kayak ini dong. Iya kali ya. Coba yuk. Yuk. Tunggu, Tong. Cobanya besok aja. Soalnya sekarang ini udah malam. Ya udah, jadi pulang dulu ya. Ya udah deh. Apa-apain kok, Mak. Entong cuman pasang alat pengendali doang di topan. Terus Entong gerakin deh pakai remote control. Tong, Mak. Badan topan bergerak sih. Pakai remote entu, Tong. Iya. Ah, yang kagak-kagak aja lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedi. Apaan, Dedi? Tong, main yuk. Main. Ayo. Bentar ya, Entong ambil mobil-mobilan kayu dulu. Yang semalam kita buat itu loh. Ya udah, ditemenin. Yuk. Mak, Entong ke belakang dulu ya. Iya. Pan, yang bener lu, Pan. Iya, Mak.
Ah, lama Amir sih lu ah. Yaudah yuk, kita balik lagi ke Montong. Ah, tuh gitu gua enggak usah ngasih tahu. Bos, gimana kalau kita colong aja? Langsung ambil ya. Heh, cup, Din. Itu tuh punyanya Entong, sembarangan main colong-colong aja. Demak, diem. Ambil. Dapat. Yuk dulu. Ah, babu yang rasanya. Ah, Tong. Gua bakalan balas dendam sama lu. Sekarang nih, gua udah dapetin remote sama pengendalinya. Sekarang kita coba. Bahas ini sama Ustaz Somad musuh lantar. Iya, Be, bukannya apa-apa. Ayah tuh cuman khawatir aja gara-gara tuh main mobil-mobilan itu, mereka jadi pada lupa sholat, lupa ngaji, iya kan? Iya, iya. Yaudah, kalau gitu kita sekarang cepet-cepet ke musola, ya? Jadi, bukannya gua ngelarang lo untuk main. Enggak, sama sekali enggak. Cuma gini, ya, semua tuh harus ada waktunya. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya sholat-sholat, waktunya belajar juga harus ada waktunya. Nah terus sama ini nih, masalah mainan ya. Kalau adanya itu ya udah, dinikmatin aja tuh mainan. Kalau lo belum ada duit buat beli yang baru, ya lo nabung, jangan sampai ngutang. Eh, gak boleh maksain, paham semua? Paham! Orang aja nih, kalau bunting belum waktunya dipaksa keluar aja gak baik. Tong Pe, ini si Meme CS pada kemana? Udah mau kelar nih ngaji, belum nongol juga. Ke suara si Meme tuh. Ayo kita lihat tuh, yuk. Hebat banget itu perawat. Perawat. Pesawat terbang. Udah kayak main berang-berangan ya? Udah kayak perang di Palestina. Gue juga bingung nih gimana nolonginnya. Tong gimana nolonginnya? Cok lo bader-bader juga. Makan tuh. Tolong tulungin. Matt, pencet sama stopnya. Pencet, Matt. Ininya pencet, Matt nih. Ininya tarik. Nih. Matiin pesawatnya, Matt. Matiin. Karungin aja, gua karungin. Kosong begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sabar. Waalaikumsalam. Ada apaan nih, Tat? Hah? Kok ada gosong semua sih? Itu Pak Sabar Memet CS, waktunya ngaji deh gak ngaji. Akhirnya main-mainan tuh, walat deh. Lu jadi kualat makanya.